Ya, selamat bertemu kembali dalam Story About Do It Yourself. Kali ini saya akan mencoba membedah atau menukar tali sepatu yang biasa saya gunakan ini dengan ikatan yang tali yang ini ya. Jadi kita pelajari dulu. Nah, jadi ini masuk ke sini. Nah, sebelumnya, nah jadi ini modelnya begini ya. Ya, saya coba. Kita gunakan kanan dan kanan ya, sama. Jadi supaya kita mencontoh dan mencontoh yang benar, pertama saya buka dulu. Ini sepertinya sangat mudah sekali. Jadi ikatan yang seperti ini mudah, kita lihat berapa lama dia bisa melakukannya. Jadi ini sudah benar pertamanya. Nah, ini berhubung dari sini, dia harus dibuat dari bawah ya. Dari bawah. Ya, dari bawah ya, dari bawah. Dari bawah itu artinya saya harus merubah ini ke sini. Nah, terus pertanyaannya berapa cepat mencontek itu bisa menghasilkan ketepatan? Kita lihat, semoga tidak sampai 6 menit saya melakukan ini. Ya, setelah sama persis lalu kita buat dia ke atas ya, ke atas, ini ke atas, itu ke sini. Jadi ini begini jalurnya, jadi ini jalurnya begini, ini begini seperti ini. Nah, terus ditarik lagi sisi yang ini, diketemukan begini. Nah, sudah mulai terlihat ya simpulnya. Nah, kemudian dia tetap dari bawah ya masukannya ya, bawah dasarkannya. Nah, setelah dari bawah masukannya seperti ini dan diulang terus. Nah, sekarang begini. Nah, ini tetap begini. Terus masukkan lagi ke sisi sini. Nah, dibiarkan dulu. Kemudian, nah ini yang sebelah kanan, masukkan lagi dan lakukan terus menerus. Nah, ini begini lagi. Jadi masukkan ke yang berikutnya. Nah, ini juga dilakukan cara yang sama seperti ini dan ditarik ke sini dan begitu terus. Nanti bagian pelurusannya itu adalah sangat mudah ya. Jadi ini sudah selesai ya. Ya, sudah selesai. Jadi ini tinggal dibuat secantik mungkin supaya ngeluruskannya bagaimana itu tidak dibutuhkan keahlian khusus. Ini kan masih terlihat dia seperti mana ini. Ah, ini. Nah, ini. Nah, kan? Ini belum lurus, berarti ini tarik ke sini, ini tarik ke sini, ini tarik ke sini, ini tarik ke sini. Bisa sudah seperti lurus ya. Jadi sudah berhasil. Jadi tidaklah sulit untuk membuat yang seperti ini dengan cara yang tadi, tidak sampai 5 menit ya. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih karena telah melihat tayangan yang dikerjakan sendiri ini, bagaimana caranya mencontoh tali sepatu, mengikatnya dengan cara yang berbeda. Terima kasih. Saul Pater, Jakarta, Bogor 2024.